Halo bro, kembali lagi di channel ini. Hari ini aku mau kasih info lokasi ini ya, Amakumo Fruit. Ini untuk ascensionnya si Baal. Karena banyak yang bilang sih katanya susah carinya atau gimana. Kalian bisa cari di sini aja ya. Jadi kalian buka dulu peta ini, Serai Island-nya. Kalian cari di sekitar sini, guys. Nah, di sekitar Amakumo Peak ini, di sini banyak banget ada. Jadi kalau yang bilang susah sih enggak juga ya. Ini sih tadi aku sudah ambil-ambil juga beberapa. Pokoknya kalian tandanya itu sih carinya tanaman yang ungu-ungu ini ya guys. Nah, kalian cari tanaman yang ungu-ungu ini, warna ungu atau pink ya. Itulah, nanti di sekitarnya itu ada seperti bunga warna biru ini. Kalian cari aja sekitar sini, ada banyak kok, lumayan. Mungkin sekali kalian ambil itu mungkin kalian bisa dapat 30 atau 40 gitu. Nah ini kalian di sekitar pulau ini aja, ada banyak kok. Jadi supaya kalian tidak capek-capek keliling teleport, ya kalian ambil di sini aja, ada banyak. Oke, bro, siapa yang sudah dapat si Baal? Nah, kalau yang sudah dapat si Baal ya harus pantengin nih, tiap hari harus ambilin ini. Dan untuk ascension yang ini nanti didapetin di sini ya. Kalian lawan bos ini, nanti kalian dapat. Caranya supaya kalian bisa buka untuk melawan bos ini ya harus selesaiin quest dulu ya. Quest batu apa gitu, aku lupa. Nanti kalian selesaiin, kalian buka-buka segelnya semua. Terakhir nanti akan terbuka domain bosnya ini. Gitu. Okay. Videonya segitu aja dulu. Mungkin nanti aku buat video melawan bos elektro yang ascension untuk Baal itu ya. Jadi mungkin di next video ya. Kalau gitu segitu dulu videonya yang ini. Jangan lupa di subscribe untuk bantu perkembangan channel ini ya. Bye bye.